Kabar mengejutkan datang dari Borneo FC yang secara resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Milomir Seslija. Kepastian berpisahnya Milomir Seslija dikonfirmasi melalui unggahan di Instagram Borneo FC, Minggu 25 September 2022 malam WIB. Pelatih yang akrab disapa Milo itu sebenarnya masih memimpin skuad Pesut Etam dalam laga uji coba melawan Serpong CFC. Namun pertandingan yang digelar Jumat petang tersebut menjadi laga terakhir yang dipimpin oleh Milo. Stefano Lili Paledekaka untuk sementara akan didampingi Kartaker Ahyar Ilyas. Ahyar Ilyas juga ditugaskan memimpin Borneo FC menatap laga pekan ke-11 Liga 1 tahun 2022 tahun 2023 kontra Madura United. Kami resmi mengistirahatkan pelatih kepala Milomir Seslija untuk kelanjutan kompetisi musim 2022 tahun 2022.